yoga pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan gerakan dengan gerakan yang kita lakukan semuanya di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan adik-adik juga, membantu badan kita semakin sehat. Yang mau ikutan, yuk sini yoga outdoor bersama Asante. Oke. Gimana kesan-kesannya setelah pertama kali? Ada lebih enteng, kerenyang-kerenyang hilang, fresh, apalagi di outdoor. Kalau menurut Mbak Susi gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya badan jadi seger, ringan, enak. Ayo Pak, gimana Pak? Yoga mantap. Apa yang dirasakan selama ini? Rasanya tambah fresh. Tambah fresh. Halo untuk cowok cakep Pak Arwan, gimana kesan-kesannya setelah ikut yoga hari ini? Bermanfaat sekali untuk kesehatan. Sangat bermanfaat. Gimana yang dirasakan? Lemas semua badan. Kaku-kaku hilang. Oke, nanti malam bisa tidur dengan pulas, bisa sehat. Oke, terima kasih. Thank you. Halo anak cakep. Halo. Gimana kesannya untuk ini si cowok ganteng ini? Aduh, kesannya rasanya badan jadi lebih ringan, untuk pernafasan juga lebih wes-wes, nggak tersendat. Nggak tersendat ya dia. Oke, thank you anak kakep. Halo bunda, gimana kesannya bunda setelah ikut yoga? Assalamualaikum. Gimana? Terus gimana? Yang dirasakan? Ringan, badan tambah ringan. Enteng semua, ya, sama sehat. Sehat, bugar, dan fresh. Oke, untuk yang kepingin bersama kami gabung di yoga. Yoga Asante. Oke? Oke. Bersama Ken Studio. Buang nafas ke depan. Ya. Tarik nafas ke atas. Buang. Tarik nafas tahan. Pas lepas buang sampai. Tahan buang sampai. Tahan. Buang nafas. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas perlahan. Depan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas.
tarik nafas. Tangannya lurus. Ke depan. Perhatikan paha yang di belakang agak lurus. Iya. Paha belakang lurus. Lurus. Jangan lekuk. Jadi lurus. Jari tangan ke depan. Ke depan. Dua-duanya. Baru buang nafas, kembali lagi posisi semula. Tangan pahanya agak lurus, yang di bawah. Paha lurus. Lurus. Buang nafas. Nafas atas. Buang nafas ke bawah. Buang nafas. Terus sekarang posisi kuda-kudaan. Ya. Kempis perut, cuman posisi punggung melengkung. Begini ya. Ya. Tarik nafasnya, tekuk tangannya. Buang nafas, tahan. Tarik nafas lagi. Tarik nafas, perlahan. Buang nafas. Buang nafas. Satu lagi, tarik nafas. Buang. Buang nafas. Los. Balik kakinya. Dibalik kakinya, sekarang kaki yang satunya. Kaki kiri ke depan, ke belakang, lepas. Jangan tinggi-tinggi. Buang nafas. Dan fresh. Sehat pikiran, sehat raganya, sehat jiwanya. Pas, los. Ke depan kakinya. Kaki ke depan ya. Buang nafas lagi. Tarik nafas lagi. Lutut ditekuk. Tangan ke depan. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Buang nafas.
Tarik nafas, berdiri. Ke belakang, tarik nafas. Close, lepas. Tarik nafas perlahan lagi. Sangat mudah ini. Relax, fresh, sehat. Kakinya di samping begini, bukan di sini. Ini melatih keseimbangan kita, konsentrasi, melatih otot. Melatih otot apa, Mbak Lala? Otot jantung. Melatih otot jantung kita. Tarik nafas lagi, kakinya kurang ke samping. Konsentrasi, konsentrasi. Kalau semakin gugup, semakin tidak bisa berdiri dengan satu kaki. Konsentrasi. Ya, bagus semua. Yuk, lepas, pegang. Bagian belakang. Konsentrasi. Pasti bisa. Ah, cantik. Pak Arwan pasti bisa. Nah, ya, nggak apa-apa. Untuk pemula, lututnya yang diinjak nggak apa-apa. Semakin sehat. Kita semakin sehat. Yes. Dansa.